Jangan pandang pada rupa nah. Hitam-hitam dia pun tetap segar. Jom kita tengok bahan. Bancuhan pertama dia, kita ada susu segar, yeast dengan gula. Kacau-kacau sampai sebati macam tu, rehatlah saat dia. Agak dalam 10 minit tu, masukkan butter yang kita cayakkan tadi dengan telur sebiji. Kacau lagi. Lepas tu, baru kita start masukkan tepung, masukkan susu, masukkan garam. Kalau guna butter unsalted tu, kita masukkanlah garam. Kalau salted tu, tak payahlah masukkan garam. Kita uli sampai jadi macam dough ni, kita rehat saat 15 minit. Lepas rehat, nipat mengguli ni. Ha, yang minyak tu, minyak sakibaki yang kita cayak butter tadi tu. Ambil lah, tak tinggal balance-balance tu kan. So, kita ulilah sampai jadi dough macam ni. Masuk dalam mangkuk, kita tutupkan dia dengan plastik. Hampa kena make sure dough tu dua kali ganda dia naik. Ha, dah jadi macam ni. Buka plastik wrap tu, kita tekan-tekan, buanglah udara yang ada dalam dough tadi tu. Tekan macam ni. Tekan, 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 tekan sampai dough tu hilang udara dia macam tu. Lepas tu, ambil letak atas mat tu, tekan-tekan sikit, terus potong. Potong ikutlah besar mana kita punya bekas pembakar tu. Ni part kita nak buat dough kecil-kecil tu. Ha, buatlah dough kecil-kecil tu sampai penuh dulang pembakar tu. Susun elok-elok, wrap sekali lagi dengan plastik 1 sampai 2 jam macam tu, sampai betul-betul dia kembang macam ni. Ha, cantik dah kan kembang dia. Telok dengan susu ni untuk kita nak sapu dekat atas roti ni. Ha, siap sapu semua dia, bolehlah bakar. Tapi janganlah terkejut set time ni dah jadi lebih pula. Tak apa, walaupun dia huduh, dia tetap lembut. Nampak tak? Jom kita test. Wow, lembut sangat. Sedap.